Masak kopi dengan apa tuh? Masak. Masak. Kok kita caranya? Si Endut. Si Endut tadi licin loh. Masya Allah nanti patah nanti. Kulkas patah. Garindra. Nen. Nen yang nen. Guys, kalau rumah ini crazy rich ini pada zamannya. Rumah sebesar ini pada zamannya, ini rumah keturunan Tionghoa ya. Orang kaya lah di zamannya gitu. Ini mah mungkin kekayaannya nggak habis berapa turunan apa ya, turunan keberapa sampai sekarang kali ya. Selanjutnya ke besokan harinya. Aku masih bawa obat nih. Kita mau hari ini ke Sungai Liat, terus jalan-jalan sekitaran pantai di sana, makan-makan juga, keliling Pangkal Pinang. Pokoknya ikutin terus keseharian. Keseruan hari ini. Gila, baru 3-4 hari di Bangka tapi udah gendutan, guys. Outfit of the day.
Hai guys, hari kita udah sampai ke pantai Batu Bedaun, tapi ramai banget pantainya. Jadi kita mau numpang makan aja di sini, habis itu kita lanjut ke pantai yang lain. Makan siang di sini guys. Makan dulu. Soalnya pantainya tuh benar-benar ramai banget. Terus airnya juga pasang air besar, gelombangnya besar banget, jadi nggak bisa mandi juga di pantai. Kita mau makan siang aja dulu di sini, nanti lanjut lagi ke pantai yang lain. Hai guys, kita udah sampai ke Pantai Matra Sungai ya. Nah ini dari pantai yang sebelumnya cuma literally gak sampai 5 menit udah sampai. Wah, sampai sana. Baru pertama kali kesini, baru pertama kali ke Pantai Sungai ya. Pantai Matra Sungai Lian. Luas sih pantainya. Panjang gitu, panjang. Pastinya lebih halus. Thank you.
Hai guys, kita udah sampai di bakso Simpeng. Simpang Pengadilan deh kayaknya. Simpeng. Halo. Makan. Guys, sekarang kita di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Ini adalah sekolah SMA mama aku. Jadi dia lagi nostalgiaan, guys. Guys, kalau sekarang nih di SD Santo Paulus 1 Pingkong. Nih, sekolah SD mama aku, dia nostalgia dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya sih. Bukus padu kita coba. Oh. Apa nanti mana yuk? Ini terawang. Kita kan udah sampai di hotel dan kita gojekin martabak acau, katanya terfavorit dan terenak di Pangkal Pinang. Ayo kita cobain martabak Bangka asli Bangka, bener-bener belinya di Bangka guys. Martabak Bangka, belinya di Bangka. Apakah lebih enak daripada martabak Bangka yang biasa ada di Jakarta, Den? Udah sekitar wah, lembut banget guys. Hai guys, akhirnya aku udah sampai di hotel dari seharian tadi pergi jalan-jalan. Nah, ini baru pulang ke hotel, beres-beres, mandi dan segala macem. Pokoknya besok pagi-pagi kita udah langsung berangkat jam 9 tuh ke bandara, karena flight kita tuh sekitaran jam 11 pagi. Akhirnya berakhir juga perjalanan dan liburan kita di Bangka ini. Dari yang pertama dari Pangkal Pinang ke Mentok, rumah saudari di Mentok, sampai ke Belinyu, ke Sungai Liat, akhirnya balik lagi keliling dan jalan-jalan nginep di Pangkal Pinang lagi. Nah, pokoknya ikutin keseruan aku terus. Aku sambung besok ya. Thank you.
guys. Finally kita arrive di bandara yang sekitaran jam 11 kurang mungkin ya. Flight kita jam 11-an gitu. Nah, akhirnya kita pulang juga. Perjalanan kita di Bangka selama 5 hari 4 malam gitu. Dari Pangkal Pinang ke Mentok, ke Blinyung, ke Sungai Liat, jalan-jalan di sekitaran pantai, terus balik lagi ke Pangkal Pinang, jalan-jalan di sekitaran Pangkal Pinang. Wisata kuliner lumayan banyak sih, terus mama aku lebih ke nostalgian apak tilas balik lagi ke rumah dia yang lama, ke sekolahan-sekolahan dia yang lama, SD, SMP, SMA, jadi dia nostalgia gitu guys. Dan udah ngunjungin saudara juga, akhirnya pulang juga, hari ini kita pulang, besok kembali bekerja. Di sini 5 hari 4 malam tuh beneran deh, kayaknya berat badan aku udah naik. Makan terus kayak 2 jam sekali makan. Makan bakso, pempek, makanan khas-khas Bangka juga, kue dan segala macem. Bener-bener sebentar-sebentar makan, sebentar-bentar makan kerupuk lah, kerupuk kemplang lah dan segala macem. Oh my god, kenyang banget dan aku pasti naik berat badannya. Intinya, kayak gitu deh, kita happy akhirnya. Healing sebentar ke kampung paman mama. Nanti see you ya, see you di atas langit, di atas langit. See you pas di pesawat, terus see you juga pas udah sampai di Jakarta. Oh, 27 ya?